Sore Tribuner, saat ini saya sedang berada di belakang gedung DPRD dekat Dinas Perpustakaan ya. Dan ini jadi salah satu spot buka bersama yang favorit ya. Ini di area sekitar trotoar DPRD di Jalan Galuh. Ini sudah warga yang bersiap untuk menunggu waktu berbuka puasa. Di parkirannya juga selalu penuh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini mobil-mobil sudah terparkir. Suasana sore hari sebelum menjelang buka puasa. Jadi seperti inilah kira-kira setiap hari pemandangan di Jalan Galuh ini atau di pinggir gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Masyarakat yang hendak berbuka puasa bersama di luar. Siapa nih baru di Tribunars yang sakral berada di sini juga harus bersama kalian. Harus bakar dulu. Di sini dibungkus? Dibungkus. Ayam? Ya, ayam. Berapa? 2. Ya. Sama nasinya 2. Iya. Tahunya kosong. Tahunya 2 ya, Bu? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!